Nama Jihan Almira dan Direktur Miss Supranasional Andre Sling tengah menjadi sorotan warganet Indonesia. Pasalnya, Andre Sling diduga telah menyinggung dan menghina nama Indonesia. Awalnya Direktur dan Kreatif Miss Supranasional sempat menyebut nama Indonesia dengan nada kesal. Kala itu, Antonia Porsild, Miss Supranasional perwakilan dari Thailand, sedang melakukan Instagram Live. Mengetahui hal itu, Jihan Almira sebagai perwakilan dari Indonesia di ajang Miss Supranasional tak terima. Jihan menyatakan sikap membela negara Indonesia. Ia mengunggah foto bendera Indonesia merah putih dan menuliskan pesan menohok. Hal itu diketahui dalam akun Instagramnya @jihanalmira pada Selasa 7 September 2021. Sontak unggahan tersebut langsung menyita perhatian publik. Banyak orang yang memberitakan apresiasi terhadap sikap Jihan. Di sisi lain, akun Instagram @indopacans turut menanggapi soal reaksi Jihan Almira pada Selasa 7 September 2021. Ia mengatakan bahwa cara berontak Jihan Almira merupakan cara yang dewasa. Menurut pernyataan akun Instagram ini, Andre Sleng juga sudah meminta maaf kepada Jihan Almira.